ini kami pendampingan dulu, melatih mereka praktek inspeksi tersebut. Selanjutnya mereka harus mampu melakukan di wilayahnya masing-masing, baik itu di fakultas, di unit, sekolah, atau di kantor pusat. Jadi setelah ini mereka melakukan kegiatan mandiri. Mereka membuat jadwal sendiri yang nanti sudah kita beri form laporan, nanti mereka bisa mengirimkan laporan ke kami untuk kami analisis, dan bila tampak ada risiko tinggi, nanti kita segera tindak lanjut. Termasuk kita melakukan investigasi kejadian kecelakaan yang sudah terjadi di lingkungan Undip. Kita lakukan investigasi agar besok tidak terjadi lagi kejadian serupa.